dagingnya juga daging yang tanpa lemak. Terus toppingnya ada brokoli sebagai sayurnya, terus ada kentang, ada chips yang aku bikin sendiri pakai ubi biasanya. Nah itu udah jadi menu favorit andalan banget tuh setiap sahur. Jadi aku prefernya kalau mau cheat-in makan makanan yang agak sedikit enak di lidah tapi nggak enak di badan gitu ya, itu mendingan saat buka puasa. Ketika sahur menurut aku lebih baik kita mempersiapkan diri dengan makanan yang sehat gitu, karena kita harus menempuh satu hari penuh gitu ya. Kalau makan sahur aja udah salah, rasanya kayak seharian sih bakalan energi levelnya drop gitu, nggak enak badan. Pasti teman-teman juga udah sering rasain ya kalau sahurnya salah, kayak gue jadi lemes nih seharian gitu. Jadi lebih milih nyiapin makanan sendiri untuk buka puasa dan sahur. Iya, lebih milih begitu, dan aku prefer makan makanan sehat. Nah kalau mau cheating ya tadi kayak aku bilang ke Taya, kalau mau cheating ya mendingan saat buka puasa aja gitu, karena saat sahur adalah momen dimana kita perlu ngasih tabungan ke badan kita gitu untuk bisa memulai puasa selama seharian.